السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bisa berjumpa kembali dalam rangka طلب bertafakuh fiddin mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan mengajarkan kita atau memberikan manfaat kita dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kita Amin Malam hari ini Kajian kita akan Melanjutkan Meluruskan kerancuan pemahaman Islam jamaah dalam masalah imamah Oke. yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana hukumnya meninggalkan. Bayat kepada imam Islam jamaah, Nih. yang dulu pernah bayat ke dia bagaimana meninggalkan bayatnya atau yang sekarang masih di dalam nah, ragu-ragu gimana kok saya mau meninggalkan Bayat gitu ya <tuh> itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tuh, salah satu doktrin utama dalam Islam jamaah adalah mencabut bayat dari imam mereka berarti keluar dari jamaah melepas ikatan Islam dari leher mati jahiliyah murtad halal darah harta dan kehormatannya ini salah satu doktrin utama seperti itu. Melepas beat dari imamnya berarti ini sudah keluar dari jamaah. Nah, berarti sudah uh, melepas ikatan Islam dari lahirnya. Terancam mati jahiliyah dan seterusnya. Atau ringkasnya biasa mereka sebut berarti sudah murtad. Adapun dalil-dalil yang mereka gunakan diantaranya antaranya adalah yang pertama hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layyhilu damumriin muslimin." يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة تِدَأْلَ halal darah seorang muslim yang masih bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Kecuali sebab salah satu dari tiga perkara Yang pertama Duda atau janda yang berzina Artinya seseorang zina dalam keadaan muhsan Yang kedua Seseorang dibunuh karena membunuh orang lain Artinya karena kisos Yang ketiga Dan orang yang meninggalkan agamanya yakni Memisahi al-jamaah Baik Dari hadis ini mereka meyakini bahwa mencabut bayat dari imam mereka berarti keluar dari jamaah Keluar dari jamaah berarti meninggalkan Islam atau murtad. Salahnya dari sisi mana? Kesalahan mereka dalam berdalil dengan hadis ini dapat kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, hadis tersebut menunjukkan seseorang dikatakan memisahi jamaah karena dia meninggalkan agamanya atau murtad. Jadi kalau orang itu murtad atau keluar dari Islam berarti dia telah memisahi al-jamaah. Bukan sebaliknya orang dikatakan murtad karena memisahi jamaah ini beda. Ya, tapi ketika seseorang itu murtad berarti dia telah memisahi jamaah. Nah, jangan dibalik orang yang memisahi jamaah berarti sudah murtad beda. Nah. Kalau orang yang memisahi jamaah Apakah murtad atau tidak Itu tergantung Serap, Seberapa jauh Dia meninggalkan Jalannya ahli sunnah Wal jamaah Yang kedua Yang dimaksud al jamaah Dalam hadis tersebut Adalah Jamaatul muslimin Bukan sekelompok orang Islam yang menamakan diri sebagai jamaah. Beda, Beda ya? nah, masalahnya ini kenapa Jokam itu menamakan kelompoknya sebagai jamaah. Kemudian mengatakan, "Orang yang keluar dari kelompok mereka berarti keluar dari jamaah." Ini keliru. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis adalah jamaatul muslimin, jamaatul muslimin, bukan sekelompok orang yang menamakan kelompoknya sebagai al-jamaah, bukan. Nah, ada pun kelompok yang menamakan diri sebagai al-jamaah atau tidak, uh, atau menamakan dirinya sebagai al-jamaah, mereka ini bisa disebut tergantung. Ya, bagaimana akidahnya, ya, bagaimana cara mereka beragama, ya, kalau akidahnya, cara beragamanya termasuk dalam masalah imamah misalnya mereka menyirsih akidah ahlu sunnah wal jamaah berarti dia bukan al jamaah Tentu? dalam syarah sahih al bukhari Ibnu Hajar al Al-Asqalani menjelaskan wal muradu bil jamaah jama'atul muslimin. Yang dimaksud dengan al jamaah dalam hadis tadi adalah jama'atul muslimin. Ai faraqahum bil Maksudnya mereka yang al-mufariqul jama'ah tadi mereka memisahi jama'atul muslimin atau meninggalkan jama'atul muslimin dengan cara murtad dari Islam. Paham tuh? Jadi kalau orang itu meninggalkan Islam berarti dia sudah meninggalkan jama'atul muslimin muslimin lepas dari jamaatul muslimin nggak ada lagi kaitan dengan jamaatul muslimin kapan ketika dia sudah murtad. murtan fahiyah hmm. sifatun ditarik awil mufarik <facial> Jadi, itu adalah sifat untuk lafat at-tarik nah lafat apa? Ad tarik. Nah, lafat al-mufariqu lil jamaah adalah sifat dari kalimat apa? At-tariku didinihi. Yang meninggalkan agamanya. Atau kalau dalam lafat lain, al-mufariqu didinihi. Yang memisahi agamanya. Bukan sifat yang berdiri sendiri. Nah, la sifatun mustaqillatun. Bukan sifat yang berdiri sendiri. Wa illa lakanatil khisalu arba'an. Kalau itu sifat yang berdiri sendiri, berarti perkara yang menghalalkan darah itu ada empat. Bukan tiga. Nah, jadi jelasnya adalah yang dimaksud memisahi al-jama'ah atau jama'atul muslimin adalah apa? Murtad. Gitu ya. Adalah murtad. Kalau orang sudah murtad berarti dia sudah memisahi jama'atul muslimin. Bentum. Yang ketiga. Walaupun Islam jama'ah menamakan diri mereka sebagai jemaah hakikatnya mereka adalah firqah. Dan meninggalkan firqah hukumnya apa? Gimana Rasulullah bersabda? Fa'tazil tilkal firqah. Tinggalkan semua firqah-firqah itu. Berarti meninggalkan firqah hukumnya apa? Wajib. Alih-alih dihukumi murtad. <tuh> Nah, jangankan kok mau dihukumi murtad. Gitu jauh banget. Ya, justru yang wajib bagi seorang muslim adalah meninggalkan fir Jadi kalau orang-orang yang masih ada dalam kelompok Islam jamaah atau saudara-saudara kita yang ada di Jokam Ya, kalau tidak mau dikatakan memisahi Al-Jamaah ya, atau kalau ingin meninggalkan firqah maka tinggalkan kelompok Islam Jamaah. Karena apa? Ini adalah firqah bukan Al-Jamaah yang dimaksud di dalam Al-Hadis. Yang kedua, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan Imam Ahmad. Wa ana amurukum bi khamsin. Allahu amara bihin. Dan aku perintahkan kalian dengan lima perkara. Yang Allah memerintahkanku. Dengan lima perkara itu. Yang pertama adalah as Mendengarkan. Wa ta'atu dan ta'at. Dua. Wal jihadu dan jihad. Wal hijratu dan hijrah. Wal jama'atu dan al jama'ah. Nah Rasulullah memerintahkan kita dengan lima perkara ini. Eh, yang aneh lagi, juga itu berdalil dengan lima perkara ini nah, untuk menetapkan lima babnya. Nah, dalil lima bab itu adalah dalil ini lima perkara yang dimaksud dalam hadis ini. Ngawur kan? <laughs> Ngawur. Baik. Fa innahu man farqal jama'at qid shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqih illa ayarji'a. Sesungguhnya barang siapa memisahi al-jama'ah kira satu jengkal maka dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya sampai dia kembali atau kecuali apabila dia kembali min dan barang siapa yang mengajak dengan ajakan jahiliyah maka dia termasuk juta jahanam. Nah, tumpukan batu jahanam. Kalau rajudun, maka seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wa insalla wa sama, na wa insalla wa sama. Apakah walaupun dia salat dan puasa, juga tetap diancam menjadi tumpukan batunya neraka jahanam qala wa in walaupun dia salat walaupun dia puasa Pada'u bi da'wallah maka panggillah dengan panggilan Allah Alladhi sammakumul muslimin almu'minin ibadallah yang telah memberi nama kalian dengan nama Al-Muslimin, Al-Mu'minin, Ibadallah. Itu itu panggilan yang Allah berikan kepada orang Islam. Ayo. Dari hadis ini, Islam jamaah meyakini keluar dari jamaah mereka berarti melepas tali Islam dari lehernya. Islam lagi Alias Murtad Dan mengajak Keluar dari kelompok mereka Berarti Mengajak kembali pada jahiliyah. Nah Makanya Salah satu Kerabat saya Ketika Saya da'wahih saya ajak untuk keluar dari Islam jamaah mereka jawabnya apa masa aku mau balik jahiliyah lagi ini apa karena doktrinnya kalau keluar dari jamaah mereka berarti balik jahiliyah lagi ngajak keluar dari jamaah mereka berarti ngajak apa itu adalah ajakan jahiliyah ini Kesimpulan ini kelirunya di mana? Yang pertama. Mereka menganggap orang Islam yang keluar dari kelompok mereka atau yang dikeluarkan dari kelompok mereka berarti sudah keluar dari al-jamaah atau murtad. Ini kan aneh. Gitu. Jadi, tadi Islam jamaah orang murtad Nah, itu enggak hanya dengan pilihan dia, saya mau murtad. Itu enggak. Nah, bisa dimurtadkan oleh imamnya. Nah, imamnya wis gak, gak sepaham, gak cocok karo imamnya berarti ya yes, murtad. Jadi, jadi, kayak orang e, kerja di perusahaan gak cocok sama e, direkturnya dipecat. Nah, gak cocok sama direkturnya dipecat. Dan ini agamanya jadi begitu. Gak cocok sama imamnya berarti kamu murtad. Eh, gak cocok berselisih dengan imamnya berarti kamu sudah murtad. Eh. Jadi di Islam jamaah orang yang keluar dari kelompoknya atau bahkan dikeluarkan dari kelompoknya dipaksa keluar itu di, hukumnya apa keluar dari al jamaah atau atau murtad. Eh. Padahal kelompok mereka justru mengajarkan Pemahaman yang menjadi pemahaman ahli sunnah wal jamaah. <laughs> Tapi yang keluar dianggap menjadi jamaah dianggap keluar dari al jamaah. Tidak hanya itu keimaman mereka. adalah keimaman yang didirikan di dalam wilayah pemerintahan yang mereka akui keabsahannya. Ini lucu lagi. Nah, mereka mendirikan keimaman di apa wilayah pemerintah yang mereka akui ini adalah pemerintah yang sah. Kemudian mereka di dalamnya membuat apa? Hah? Membuat keimaman. Yang keluar dari keimaman mereka dikatakan ini sudah menentang imam Sudah menentang al-jamaah so, yeah. Pemerintahan ala Islam Jamaah Tidak diakui Bahkan tidak diketahui Oleh umumnya umat Islam Di Indonesia Siapa yang tahu Kalau di dalam Jokam atau dalam Islam jamaah itu ada imam Yang di -BA yang tahu hanya orang-orang Islam jamaah, eh. Bahkan mereka kalau ditanya juga nggak akan ngaku. Orang-orang eh. di luar Islam jamaah ulama ulama walaupun ada yang tahu oh ternyata mereka di sana punya imam yang mereka beat Ada nggak yang terus mengakui itu sebagai imam yang sah? Ada nggak yang mengakui itu sebagai imam? Nggak ada. Ini eh. Ini artinya apa? Kelompok mereka mengajarkan firqah. Baik secara akidah maupun bentuk keimamannya. Ini. Jadi kalau orang meninggalkan Islam jamaah, dari sisi manapun dia tidak bisa dikatakan meninggalkan al-jamaah. Dari sisi manhajnya. Islam jamaah manhajnya atau akidahnya menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari sisi keimamannya, kalau mereka mengatakan namanya jamaah itu berambil berbeat berpetoat, ya. Dari sisi keimamannya, nah, keimaman yang dibentuk atau didirikan atau diakui diklaim oleh Islam jamaah itu bukan imam yang sah. Ya, membentuk keimaman seperti itu berarti membuat firqah secara fisik. Itu. Jadi, makanya orang yang keluar dari Islam jamaah, dari sisi manapun, itu tidak bisa dikatakan meninggalkan Al-Jamaah. nggak bisa, bahkan nah, mereka itu sebenarnya adalah keluar dari firqah. Keluar dari Islam jamaah sesungguhnya adalah keluar dari firqah. في إيه. كتاب تحوة الأحودي شرح الترمذي المبارك فوري من جلس كان والمعنى من فارق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن الطاعة ولو كان بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر Makna dari apa? Qala'a Manfarqal jama'ah eh, Makna manfarqal jama'ah Adalah Barang siapa yang memisahi Apa yang ditetapi oleh al-jama'ah Gimana? Dengan meninggalkan sunnah Dan mengikuti bid'ah Sekarang Pemahaman yang diajarkan oleh Jokam itu sesuai dengan sunnah apa enggak? Enggak sesuai. Ajaran yang mereka ajarkan itu adalah bid'ah. Hal yang baru dalam agama Islam. Bahkan bisa dibilang ya. Sikti seperti Islam jamaah dalam sejarah Islam. Ya, ini baru ada di Indonesia. Ya, kalau istilah virus corona sekarang ini varian baru nah. Nah. Makanya kalau kita baca literatur Islam firqah-firqah terdahulu nah, Belum ada ini firqah Islam jamaah ini belum ada dalam pembahasannya ulama Jadi nah. ajarannya ini betul-betul baru cara mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya baru Nih. model keimamannya dan klaimnya terhadap keimaman juga hal yang baru Nih. makanya ini ya al al-Furi menjelaskan yang dimaksud farrakal jamaah adalah apa Nah meninggalkan apa yang ditetapi oleh al-jamaah, prakteknya gimana? Dengan meninggalkan sunnah dan mengikuti bid'ah dan mencabut tangan dari ketaatan, artinya apa itu? Eh? Menolak keimaman yang sah, menolak pemerintah yang sah. Ini namanya apa? Nah, mencabut tangan dari ketaatan. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Yang bisa dikira-kira satu jengkal bila itu bendanya bisa dilihat. Nah, artinya apa? Sedikit saja dia melakukan penentangan kepada pemerintah yang sah. Secara, secara Islam tentunya ya. Nah, pemerintah yang sah secara, secara syariat. Nah ini namanya Farakal Ya maaf ya, Uniknya juga Ini adalah apa Pemerintah Indonesia diakui pemerintah yang ya. Tapi itu bukan imam Bukan amir nah, Sehingga mereka bikin keamiran sendiri Jadi ini berarti apa Di satu sisi mengakui Di sisi, di sisi yang lain mereka tidak tidak mengakui, mengakui tapi juga nggak ngakui. <laughs> makanya, walaupun mereka mengakui pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sah, tetap ketaatan yang utama bukan kepada pemerintah. Ketaatan yang utama mereka adalah kepada imamnya. Nah, makanya kalau peraturan-peraturan pemerintah seragi bisa mereka akali, ya mereka akali. Karena itu, itu nggak dianggap apa melanggar perintah imam nggak hmm. mentaati pemerintah itu niatnya adalah apa putih luhur biar dapat nilai baik itu tahu bukan karena melaksanakan dalil apa taat kepada ulil amri bukan eh. kedua lafadz khalqarib qatal islam min unuki Melepas tali Islam dari lehernya Mereka samakan artinya dengan murtad dari Islam Padahal tidak seperti itu Dalam syarat sunan Abi Dawud Syekh Abdul Muhsin Al-Badr menjelaskan Wa ma'nahu Anna man faraqa muslimin Wa alaihim فَإِنَّهُ Dan maknanya barang siapa yang memisahi jamaatul muslimin dan menentangnya. Melawan jamaatul muslimin. Maka dengan itu dia telah tersesat dan bingung. Yang dimaksud dengan lafat ribqah dikatakan bahwa maknanya adalah tali yang diletakkan di leher unta untuk menjaga dan mengikatnya Awturbatu dhabatu bihi hatta la tadhhabu wa tadhi'u. Atau tali untuk mengikat hewan sehingga tidak pergi dan tidak hilang. Wa idzan falatatil qarbah, atau ribqah allati rubitat biha fa innaha tadhi'u wa tadhhabu an sahibiha. Bila tali yang mengikatnya itu lepas, maka ia akan hilang dan pergi dari pemiliknya. Baik. Fayakunu alladhi kharaja minal jama'ah bimathabati tilkad dabbah allati kanat muhatatun muhatatan bisiyajir jama'ah. Nah, maka orang yang keluar dari al-jama'ah seperti halnya hewan yang sebelumnya dijaga dengan pagar al-jama'ah. Walamma kharajat syarat urdatan lidzaya'i walittalaf. Dan ketika dia telah keluar, maka dia rawan tersia-sia dan rusak. Mahadala ya dulu alal kufri. Ini yang perlu dicatat, ya, di garis bawah Dan ini tidak menunjukkan kekafiran. Artinya nggak sama dengan apa? Kafir. Walakin yadullu ala anna man wa, wa an nah. Bagaimana kalau begitu? Nah. Tetapi ini menunjukkan bahwa orang yang keluar dan memerangi al-jamaah maka dia berhak diperangi. maka dia berhak apa? Diperangi. Oh iya. Amma man shadda au kharaja an jama'atil muslimin bitakwinihi jama'atan au hizban fa innaha tu'malu lihtiyatatu allati tamna'u min syarrihi. Adapun orang yang keluar dari jama'atul muslimin Dengan membuat suatu kelompok atau golongan Seperti yang dilakukan oleh Jokam Maka yang dilakukan oleh jamaatul muslimin Atau pemerintah Adalah tindakan antisipasi Yang mencegah keburukannya Pemtung ya. Jadi <tuh> Arti Nah ya khala ayad faqad khala islam min unqi itu tidak sama dengan mur murtad gitu ya tidak sama dengan murtad lalu artinya gimana artinya itu adalah ketika orang itu keluar dari jamaatul muslimin ya, dia ini apa terancam nih gimana ancamannya yang pertama apabila dia keluar dari jamaah muslimin dengan melakukan pemberontakan memberontak pemerintah yang sah maka apa yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh orang-orang Islam yang lain memerangi mereka nah dia bisa dibunuh eh. itu kalau dia keluarnya dari jamaatul muslimin dengan cara apa? Melakukan pemberontakan. Ada yang keluar dari jamaatul muslimin dengan cara apa? Membuat grup-grup, membuat kelompok-kelompok yang bertentangan dengan umat Islam yang lain. Maka apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Adalah Melakukan tindakan antisipasi Antisipasi Nah jangan sampai Nah nanti apa Terkena keburukannya Misalnya seperti Jokam ini gimana Yang dilakukan oleh umat islam Terhadap jokam apa, apa Jokam ditawur nah, Jokam digeruduk Bukan Nah umat islam Yang harus dilakukan terhadap jokam adalah Mengantisipasi keburukannya dengan cara apa yang pertama, dakwahi mereka. Jelaskan apa yang kalian tetap itu salah. Kemudian, Anda peringatkan umat Islam yang lain. Nah, hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan mereka, jangan sampai tertipu dengan mereka. Betul? Nah, yang ketiga, mereka beranggapan bahwa mengajak keluar dari kelompok mereka adalah mengajak kepada jahiliyah seperti yang dimaksud dalam hadis tersebut. Padahal yang dimaksud dalam lafal wa jahiliyah orang yang memanggil dengan panggilan jahiliyah adalah kebiasaan jahiliyah atau panggilan-panggilan yang biasa disuarakan orang-orang jahiliyah ketika terjadi perselisihan di antara mereka seperti dijelaskan dalam Tuhfatul ahwadi. شرح سنن الترمذي أنا من هنا وينبغي أن يفسر دعوى الجاهلية بسننها على الإطلاق لأنها تدعو إليها وهو أحد وجهي ما قال القاضي والوجه الآخر الدعوة تطلق على الدعاء وهو النداء والمعنى من نادى في الاسلام بنداء الجاهليه وهو ان الرجل منهم اذا غلب عليه خصمه نادى باعلى صوته قومه يا ال فلان ويبتدرون الى نسره ظالما كان او مظلوما جهلا منهم عصبيه Seharusnya ajakan jahiliyah dalam hadith ini diartikan dengan semua kebiasaan jahiliyah, karena orang-orang jahiliyah mengajak kepada kebiasaan itu. Nah, maka, orang yang mengajak pada sunnah-sunnah jahiliyah atau kebiasaan jahiliyah disebut apa? Bida'wal jahiliyah, mengajak seperti ajakannya orang jahiliyah. Kemana ajakannya orang jahiliyah? untuk menetapi kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan ini adalah salah satu dari dua penafsiran Al-Qadhi. Adapun penafsiran yang lain, kalimat ad-da'wa juga digunakan untuk makna ad-du'a, yaitu panggilan. Dan artinya adalah orang yang memanggil di dalam Islam dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Nah, Kian seperti apa panggilan jahiliyah? Ya. Yaitu bila ada seseorang dari mereka dikalahkan oleh lawannya, maka dia akan memanggil kaumnya dengan suara paling keras, wahai keluarga Fulan, maka mereka akan segera menolongnya, baik dia dalam keadaan menganiaya atau dianiaya. Itu karena kebodohan dan semangat kegolongan mereka Nah ini yang dimaksud dengan apa? Ajakan jahiliyah atau panggilan jahiliyah Dan mananya Da'a awal jahiliyah bisa berarti apa? Mengajak dengan ajakan jahiliyah Atau memanggil dengan panggilan jahiliyah Begitu intinya Kalau mengajak Diartikan mengajak pada ajakan jahiliyah nah Berarti apa? Nah, mengajak kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Nah, kalau diartikan memanggil dengan panggilan jahiliyah adalah orang Islam memanggil dengan panggilan-panggilan yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Nah, misalnya gimana? Nah, misalnya dicontohkan di sini adalah orang jahiliyah biasanya kalau ada dari salah satu mereka yang berselisih dengan orang lain, dia merasa apa, tersudut, dia akan memanggil teman-temannya dengan apa misalnya, ya Allah fulan, Hai keluarganya fulan, tolong saya, saya ini apa satu suku dengan kalian, saya ini satu keluarga dengan kalian, ayo bantu saya. Nah, terus nah yang dipanggil nah karena panggilannya itu apa membawa-bawa keluarga bawa-bawa suku bawa-bawa kelompok nah, akhirnya terus nah, segera menolong walaupun ini dalam kondisi salah Nah, termasuk nah, panggilan panggilan atau ajakan ajakan jahiliyah nah dalam masalah ini yang biasanya diterapkan oleh juga adalah apa ketika seseorang itu berselisih dengan mereka atau dicurigai terpengaruh. Nah, biasanya akan mereka apa namanya tanting dengan kalian begini. Sampai hmm. bolok ini apa bolok kono? bolok bapak imam apa bolo kono? Ini apa? Ajakan jahiliyah seperti itu, gitu ya. Ini ajakan jahiliyah seperti itu. Nah, nggak terima kalau misalnya dikatakan Nah, ya aku boleh karo-karone, enggak, enggak bisa. Aku netral saja, enggak bisa. Enggak boleh abu-abu, harus terang. Nah, no, boleh bapak imam apa boleh kono. Nah, ini namanya apa? Ini ajakan jahiliyah seperti itu, gitu ya. Hmm, jadi, jadi keliru, gitu ya. Orang yang menjelaskan kesesatannya dianggap ngajak kepada ajakan. Jahiliyah, padahal mereka sendiri Yang menerapkan apa? Ajakan-ajakan jahiliyah itu Baik, jadi Masalah dari hadis tadi, yang pertama adalah Apa? Yang dimaksud Memisahi jamaah Bukan memisahi jamaah mereka Gitu ya, memisahi jamaah Mereka itu adalah Memisahi firqah Yang dimaksud Melepas tali islam Dari leher, itu bukan murtad Bukan Ya, yang dimaksud memisahi atau e, melepas tali Islam dari leher itu adalah apa? Nah, hilangnya jaminan Islam dari dia. Nah, kalau sebelumnya Islam menjamin keamanan dia, darah dia, sekarang enggak Gimana? Orang yang memisahi jamaah apabila dia kemudian melakukan pemberontakan kepada pemerintah, perlawanan kepada jamaatul muslimin. Nah, maka dia diperangi. Nah, dihalalkan darahnya. tapi kalau tidak, tidak sampai pada apa memberontak, maka ini harus diantisipasi keburukannya. Bentum. Yang ketiga, mereka juga berdalil dengan hadis sahih riwayat Muslim. Man ayah dan min ta'atin yaumal laqiyallahu yaumal qiyamati la Barang mata wadai safi barangsiapa mencabut tangan dari ketaatan maka dia bertemu Allah dengan tidak ada hujah baginya dan barangsiapa mati dalam keadaan tidak ada bayat di lehernya maka dia mati seperti matinya orang jahiriyah dengan dasar hadis ini Islam jamaah beranggapan bahwa pengikut yang mencabut bayat dari imamnya berarti telah murtad begitu pula orang yang tidak punya ikatan bayat di lahirnya karena mencabut bayat kepada imam mereka atau karena tidak bayat kepada imam mereka eh, juga mereka anggap apa eh, juga mereka anggap dengan eh, murtad atau kafir eh, anggapan yang anggapan ini salah eh, atau pemahaman yang seperti ini salah Nah, bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, anggapan bahwa imam mereka adalah imam yang sah dan satu-satunya yang sah di Indonesia, bahkan ada yang mengatakan satu-satunya yang sah di dunia. Nah, ini adalah anggapan yang yang salah, anggapan yang keliru. Nah, anggapan yang yang keliru. Nah, imam mereka itu bukan imam. Gitu ya? Nah, imam mereka itu bukan bukan imam yang dimaksud dalam senah, bukan. Nah, boro-boro mau mengatakan imam yang sah atau satunya yang satu-satunya yang sah. Ya, imam mereka bukan imam yang yang sah. Tidak bisa dikatakan sebagai imam. Yang kedua, mereka salah dalam memahami lafadz la dan lafadz matami tatan Lafat seperti ini di kalangan mereka biasa diartikan sama dengan kekafiran atau murtad. Padahal kalimat la lah adalah kalimat ancaman yang artinya tidak ada udur yang bermanfaat atau yang membenarkan perilakunya. Dan itu tidak bisa disamakan dengan kekafiran. Bahkan, Khalifah Ali radhiyallahu anhu tidak mengkafirkan kepada mereka yang memberontak kepada kekhalifahannya, padahal kekhalifahannya adalah kekhalifahan yang jelas keabsahannya secara syariat. Ini bandingkan, nah, khalifah Ali nah, yang kekhalifahannya diakui oleh semua umat Islam. Nah, semua umat Islam mengakui khalifah Ali adalah khalifah yang keempat. So, eh. Yeah. Kemudian di zaman kekhalifahannya ada beberapa pemberontakan. Apakah kemudian Ali mengatakan yang memberontak itu murtad kafir? Tidak. So, eh. Yeah. Seperti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. An Abi al-Baktari qala, su'ila Ali radhiyallahu anhu an ahli al-Jamal, am Ali radhiyallahu an ditanya tentang pasukan Jamal. Siapa pasukan Jamal itu? Nah, adalah pasukan yang uh, menentang pemerintahan Ali. Di dalamnya juga ada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Ali ditanya tentang pasukan ini. Gimana mereka ini? Ini kan menentang Khalifah. Ali ditanya apakah mereka itu musyrik? farru. Mereka adalah orang-orang yang lari dari syirikan. Kila amunafikunahum. Apakah mereka itu orang munafik? Qala innal munafikina la illa qalila. Orang-orang munafik, mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang ahli zikir. Qila famahum. Kalau begitu siapa mereka itu? oleh <kale> ikhwanuna bagau alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang memberontak. Begitu. Ali menyebut nah, kelompok Islam. Nah, dalam pasukan Jamal yang memberontak kepada kekhalifahannya disebut sebagai apa? Ikhwan. Saudara. Nah, ya. Di, masih diakui sebagai saudaranya hanya dia yang memberontak gitu ya nah, jadi ini khalifah yang jelas loh ya nah, orang yang memberontak kepadanya dia tidak dia kafirkan Soal terus ada orang yang mengklaim diri sebagai imam eh, keimaman yang nggak jelas keimamannya terus diumpetin nah kemudian mengatakan yang keluar atau menentang keimamannya berarti murtad ya lucu kan seandainya pantas boleh mengkafirkan orang yang memberontak kepada keimaman eh maka Orang-orang yang memberontak kepada kekhalifahan Ali itu yang dikafirkan. Kenapa? Jelas memberontak kepada khalifah yang jelas. Seandainya nah, khalifah itu boleh mengkafirkan yang memberontak kepada kekhalifahnya Ali. Khalifahnya jelas. Nah, saya coba. Ali saja tidak mengkafirkan yang memberontak kepada kekhalifahannya. Ini ngaku khalifah nggak jelas, ngaku imam nggak jelas. Terus yang menentang dia dikatakan murtad. Nah. Jadi dari beberapa Penjelasan tadi dapat kita simpulkan gimana? Apa hukumnya keluar dari Islam jamaah? Hmm? Apa apa hukumnya? Hmm? Apa hukumnya? Haram? sunnah mubah huh? hukumnya wajib gitu ya hukumnya wajib keluar dari islam jamaah hukumnya wajib gitu ya kenapa Rasulullah memerintahkan kita memisahi fir Eh, kalau kita tetap berada di sana berarti kita tetap di dalam Fir, firkoh. gitu ya. Eh, terkait dengan baiatnya gimana hukum melepas beatnya gimana? Karena pertanyaan, ganti saya tanya. Kalau ada orang nikah, eh dengan pernikahan yang tidak sah secara syariat. Nikah misalnya yang dinikahi saudara kandungnya. Perlu cerai apa enggak? Huh? Nggak Enggak perlu menikahnya udah enggak sah. Enggak huh? usah kok tolak tuki. Enggak perlu. Nikahnya sudah tidak sah. Nah, sama dengan bayat kita kepada imamnya Islam jamaah. Gak perlu kita menyatakan tak cabut bayatku. Gak perlu. Ya. Nah, dicabut atau enggak sama saja. Ya. Barang yang enggak sah itu ada dengan enggak ada sama sama saja. Enggak usah repot-repot tak cabut bayatku. Enggak usah. Ya udah ditinggal gitu saja kemudian untuk apa mengakhiri kajian kita pada malam hari ini saya akan petikan ucapan Syekh Abdul Salam Berjas dalam kitab Mu'amalatul Hukam. Ini sebagai kesimpulan sih. Faman nazzala nafsahu manzilata waliyil amr. Alladhi lahul qudratu wa Ala siasat Nas. Barang siapa yang menempatkan dirinya. Pada posisi wali al-amr. Pada posisi imam. Pada posisi pemerintah. Pada posisi khalifah. Pada posisi amir. Ini apa? Dia mengaku sebagai amir. Alladhilahu yeah. al-qudratu ala nas. Yang namanya amir yang sesungguhnya itu adalah. Orang yang punya kekuasaan, punya kemampuan dan kekuasa, ke, kekuasaan untuk mengatur seluruh manusia, gitu ya. Ini namanya Amir yang sesungguhnya seperti itu. Nah, tak, terus kalau ada orang yang memposisikan dirinya seperti itu, dia nggak punya kekuasaan, memposisikan diri sebagai Amir sebagai imam, sebagai waliul amr. Dia tidak punya kemampuan, eh, kemudian memposisikan diri sebagai Amir sebagai waliul amr. Pada jama'atan lisami Lalu dia mengajak jamaah, sekelompok orang untuk mendengarkan dan taat kepadanya. Aku agatk hutil kal jamaatu bayatan, tasmau watutilahubimujibihah. Atau uh, jamaah tadi atau sekelompok orang tadi berbayat kepadanya, memberikan apa tasmau wattaah kepada dia berdasarkan bayat itu. Audaan nasailah ayahta kemuilehi atau dia mengajak orang-orang manusia untuk meminta hukum kepada dia. Iradil hukum di dalam mengembalikan hak ila ahliha kepada pemiliknya hak. Ta'ayyimu musamman kana di bawah nama apapun. Dia pakai nama apa saja. Ya, pakai nama Amir. pakai nama Imam. Eh, Nah, pakai nama waliul amr, pakai nama sultan, pakai nama khalifah, apapun nama yang dia pakai, kalau kondisinya seperti itu, gimana? D. waliul amri qaimun zahirun. sementara waliul amr pemerintah yang sah, nah, ada tampak. Di Indonesia ada nggak? Enggak ada. Indonesia ini mempunyai pemerintahan apa enggak? Enggak. Masya Allah. Hah? Nah, terus presidennya dianggap apa? Hah? Dianggap roh ya? Hmm. Nah. <laughs> Bisa jalan nanti Pak presiden ya biat dengan Bapak Imam. katanya ngaco Gitu ya. Ini jelas ada pemerintah yang diakui oleh umat Islam Pemerintahnya jelas Terus ada orang yang ngaku-ngaku jadi imam Ngaku-ngaku jadi amir Ngajak supaya dia ditoati eh, Gimana? Berarti dia telah menentang Allah Rasul syariah dan menyelisihi muqtada syariah apa muqtada syariah dalil dalil syariah wa kharaja minal dan keluar dari al jamaah Tentu? Baik, yang dibeat ataupun yang membeat sama-sama keluar dari al-jamaah. Fala tajib, fala tajibu ta'atuhu bal tahrumu. Tidak wajib mentaati dia, bahkan haram taat kepada dia. Wala yajuzu tarafu'u ilaihi. Dan tidak boleh kita mengadukan masalah kita kepada dia. Kita ada masalah hukum, kita ada perceraian, ada pernikahan atau apa. Laporan kepada dia. Gak boleh, haram. Dia gak punya wewenang hukmun dan apabila dia menetapkan hukum mengeluarkan hukum produk hukum nggak boleh dilaksanakan nggak berlaku hukumnya ayo yeah. dia kemudian bikin undang-undang fulan 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 non aktif nggak boleh ngajar nggak boleh dakwah dan sebagainya nggak berlaku nggak huh? berlaku entah Wa man au bimalin, au kalimatin au min dhalik. Barang siapa yang menguatkan dia atau menolong dia bimalin dengan harta. Kasih apa? Persenan. Kasih pembilaan kepada dia. Au kalimatin atau dengan kalimat yang membenarkan keimaman dia, jamaah dia, akidah dia. Atau lebih sedikit dari itu. Misalnya dengan apa? Ikut meramaikan kegiatannya. Eh? Itu juga menolong. Ikut meramaikan acara-acaranya. a'ana ala hadmil islam wa taqtiri ahlihi. Berarti dia telah menolong untuk meruntuhkan Islam dan membunuh pemeluk Islam wasa'afil ardi fasada. Berarti dia telah berupaya berbuat kerusakan di bumi. La Dan Allah tidak senang pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu adalah pesan dari Syekh Abdus Salam Al-Barjah seperti itu. Tuh? Jadi, orang yang mengaku imam seperti imamnya juga Mengaku sebagai waliul amal mengaku sebagai amir. Padahal di Indonesia ada pemerintahan yang saya diakui oleh orang Islam. Presidennya juga muslim. Presidennya juga mus muslim. Gak boleh. Ya. Terus apa? Ada orang mengaku sebagai imam saya, sebagai amir sebagai wali amri yang harus ditaati boleh. Nah, kalau ada yang begitu baik yang membeat ataupun yang dibaiat yang minta ditaati ataupun yang memberi ketaatan sama-sama melanggar dalil, sama-sama menentang Allah Rasul. seperti itu. Kitab Mu'amalatul Hukam. Di ada kitab Luzumul Jama'ah banyak masalah-masalahnya dipetik dari kitab ini silakan ya saudara-saudara eh, yang masih ragu ya buka kitab ini baca kitab ini ya. kalau mungkin dalam kitab Lozumul Jamaah ada dipetik kalimat-kalimat yang seakan-akan menguatkan jamaah yuk kan coba baca kitabnya secara utuh Benar enggak sih? Nah, kalimat yang dipetik itu adalah menguatkan jamaah juga. Baca kitabnya secara utuh. Nah, kalau kitab ini dibaca secara utuh, dipelajari secara utuh, kan kelihatan. Apakah jukam itu adalah jamaah yang dimaksud oleh Allah Rasul? Apakah imam jukam itu adalah imam atau amir yang dimaksud oleh Allah Allah Rasul ini kitabnya kitab Mu'amalatul Hukam juga sudah ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau yang tidak ngerti bahasa Arab sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Baik. Insya Allah kajian kita cukupkan sampai sekian